Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahi al-alihil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a fi ulumi fi darini amin. Wa qih dawaman bil muhasabatil lati tanhaka taksiran jara wa tasahulan. Wa bihibzi aynin wal lisani wa sairil a'dha jami'an wajahadan la taksala. Waqih peliharalah olehmu akan dia dawaman senantiasa bil muhasabati dengan muhasabah memeriksa diri, introspeksi diri. Allati tanhaka, yang mencegah engkau, yang dapat mencegah engkau, taksiran jaro wa tasahulan, akan kelalaian dan memudah-mudahkan yang berjalan. Wa bihibzi ainin, dan dengan menjaga mata, walisani dan lidah, wasairil a'dha, dan sekalian anggota tubuh jami'an sekaliannya, wajah dan la taksana, maka sungguh-sungguhlah engkau, janganlah engkau malas. Ay, artinya ihfizil mataba, pelihara olehmu, jaga olehmu akan pertaubatan itu. Amma, dari sesuatu yubsiduhu, yang dapat merusak akan dia, akan taubat min mukhalafati syar'i, daripada menyalahi syariat. Fi dawami umrika, pada senantiasa umur engkau. Jadi sepanjang umur kita, jaga taubat kita, jangan sampai rusak. Bi muhasabati a'malika sayyiati, dengan memeriksa segala amal-amal engkau yang buruk. Wa harakatika, dan gerakan-gerakan engkau. Wa khatarati qalbika, dan lintasan-lintasan hati engkau. Lailan wa naharan, malam dan siang. Siang malam kita muhasabah terus. Pelihara, perhatikan. Wa hiyallati tanhaka, maka dialah, maka dia yang mencegah engkau. Antawanika, dari lesuh, lambat, ya, entar-entaran tawani. Fil ibadati, dalam ibadah. Allazi, yang saudara minka, yang timbul ia dari engkau. Watanhaka, dan mencegah engkau. Antasahulin, daripada memudah-mudahkan, menggampang-gampangkan. Fi amri dinika, pada perkara urusan agama engkau. Qala Amirul Mukminin, berkata oleh Amirul Mukminin Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum, muhasabalah, periksalah akan diri-diri kamu. Qabla antuhasabu, sebelum kamu diperiksa.
wa ta'ahamu, dan siapkan olehmu lil urbil akbari alallahi, bagi pemeriksaan yang besar kepada Allah, atas Allah Ta'ala. Yauma izin tu'raduna, pada hari itu kamu akan diungkapkan. La takhfa minkum, tidak tersembunyi daripada kamu khafiyatun, oleh satu kesembunyian. Enggak ada yang ketutup, semuanya kelihatan. Wa yambaghi, dan seyogianya lana, bagi kita, anuksirul istighfar, bahwa kita memperbanyak akan istighfar. Wa du'a, dan doa. Bikaulina, dengan perkataan kita, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannari. Wahai Tuhan kami, berikan kepada kami di dunia akan hasanah, dan di akhirat hasanah, dan peliharalah kami, lindungilah kami dari siksa api neraka. Jadi kita disuruh banyak doa ini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Makanya doa ini siapapun yang baca doa biasanya selalu baca. Umumnya bacanya di akhir, tapi ada juga orang yang baca di awal. Namanya doa apa nih? Doa sapu jagat. Ke bawah semua. Kalau ini doa dari ijabah sama Allah, ya semuanya baik. Di dunia hasanah, di akhirat hasanah. Ya. Mau ngapain lagi? Cukup. Di dunia baik, di akhirat baik, mau ngapain lagi? Jadi doa ini hebat sekali. Fa innahu min jumlatil istighfari kama fil hadisi, maka sesungguhnya dia itu termasuk daripada sejumlah istighfar sebagaimana keterangan dalam hadis. Apalagi memperbanyak apa? Wal munajata, dan memperbanyak munajat. Bimisli qauli Syafi'i, dengan seperti perkataan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, min baharil wafirin, dari bahar wafir. Ilahi abdukal jani ataka mukirran bizunubi wa qadda'aka wa in taghfir fa anta lidzaka ahlun wa in tatrud fa man yarham siwaka. Ilahi, wahai Tuhanku, abduka, hamba engkau, aljani yang berdosa, ataka, telah datang kepada engkau ya Allah, mukiran mizunubi, yang ya mengakui dengan dosa-dosa. Waqad da'aka, sungguh ia berdoa kepada engkau, memohon kepada engkau. Fa in taghfir, maka jika engkau tidak mengampuni, fa anta lidzaka ahlun, maka engkau ahli bagi demikian itu ampunan. Wa in tatrud, dan jika engkau mengusir, fa man yarham siwaka, maka siapa yang sayang selain engkau. Ini namanya munajat ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, ma bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma asarra man istaghfarallah wa in ada fil yaumi sab'ina marratan. Tidaklah senantiasa orang yang istighfar kepada Allah, tidaklah orang itu senantiasa berbuat dosa. Ya. Orang yang istighfar kepada Allah sekalipun, wa in ada, sekalipun dia kembali, fil yaumi, pada satu hari, sab'ina marratan, 70 kali. Sekalipun 70 kali dia berbuat dosa, habis dosa taubat, dosa taubat, dosa taubat, dia istighfar, ya,
dosa istighfar tobat, dosa istighfar tobat. Ya. Itu tidak termasuk asar. Ya, jadi kita usahakan supaya istighfar bertobat selalu kepada Allah. Jangan sampai enggak istighfar, jangan sampai enggak bertobat. Jangan katakan kita ini ya bersih dari dosa. Kita ini belepot dengan dosa. Ya, kalau kita katakan kita bersih dari dosa, takut sombong nanti. Banyak-banyaklah kita istighfar dan bertobat kepada Allah. Ya, biar apa? Biar tidak senantiasa berbuat dosa. Rawahul Bukhari wa Muslimun wa Abu Dawud wa Tirmizi wa an Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan Abu Dawud dan Tirmizi dari Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Wal makna, maknanya man asba'a dzanba bil istighfar falaysa bi musirrin alaihi wa in takarrara minhu. Siapa yang mengikuti melakukan dosa, maksudnya siapa yang mengikuti akan dosanya itu, ya. Jadi siapa yang mengikuti akan dosanya dengan istighfar, maka dia bukan termasuk orang yang senantiasa di atas dosa, sekalipun berulang-ulang dosa daripadanya. Ya, jadi apa? Ntar dia dosa, ntar dia tobat, ya, dosa, tobat, dosa lagi, dia tobat, ya. Itu bukan termasuk orang yang senantiasa berbuat dosa. Wah fasil mataba, pelihara olehmu akan pertaubatan itu lahu baginya aidon pula bihimsil aini. Pelihara taubat kita dengan menjaga mata. Anin nazri, daripada melihat ila muslimin kepada orang muslim bi ainil ihtikari, dengan mata hina. Ya, jangan kita ngelihat orang dengan pandangan hina. Ya. Jangan kita melihat orang dengan pandangan hina. Ini yang begini biasanya sadar, ya. Sadarnya kalau orang udah ya udah besar baru kelihatan. Kirain orang biasa kali, enggak taunya orang besar. Karena apa? Dia selalu memandang orang dengan pandangan hina. Enggak taunya kiai besar. Enggak taunya ulama besar. Di sampingnya padahal duduknya, dia pandang, karena pandangnya pandang hina. Jadi orang dipandang hina terus, ya udah besar baru kelihatan. Kita jangan kayak begitu. Jangan kita pandang dengan pandangan hina. Apalagi kalau memang kelihatan orang itu orang mulia, maka kita pandang beliau dengan pandangan mulia, beliau lebih baik daripada kita. Begitulah punya sikap kita. Beliau lebih mulia daripada kita. Nah, itu jaga tuh, ya. Bi ainil ihtikar, jaga jangan sampai kita memandang orang dengan pandangan yang hina, yang rendah. Ya. Ya. Apalagi udah ketahuan beliau ulama, masya Allah, dikasih paham sama Allah ilmu, masya Allah, apalagi, maka kita hormati ulama. Makanya saya suka berpesan kepada kamu semua, ya, murid-murid, hormatilah ulama, sekalipun bukan guru kamu, ya, apalagi guru kamu. Sekalipun bukan guru kamu, hormatin. Datang beliau ulama, kita diri. Kalau ulamanya ya jangan, ulamanya mah beliau mah enggak minta kita diri. Ya itulah orang yang mulia kayak begitu. Nah, kita
menghormati ulama. Kalau ulama datang sekalipun bukan guru kita, berdiri dan sambut. Ya, sambut. Kita sambut. Salam. Ya. Salim. Begitu kita menghormati ulama. Jangan ulama datang kita cuek aja. Kalau guru kita datang kita megap gempita. Kita sambut. Giliran ulama lain kita cuek aja. Saya marah banget sama begitu. Walaupun kamu hormat-hormat kepada saya, tapi kamu tidak menghormati ulama, saya marah banget. Marahnya banget. Ya, enggak boleh begitu. Jadi hormat kepada semua ulama, siapapun ulamanya. Ya. Hormatin, apalagi sama guru, apalagi gitu ya. Begitu kita hormat sama ulama. Insyaallah ntar Allah kasih berkah. Wa anil ittila'i ala aibi muslimin, dan daripada melihat atas aib orang muslim. Ya. Jadi ngelihatnya dengan penuh aib, jangan begitu. Pandanglah dengan pandangan yang baik. Wa ila suratin bisyahwatin, dan kepada rupa, melihat kepada rupa dengan syahwat. Melihat rupa pakai syahwat melihatnya. Ya. Jaga jangan sampai kita ngelihat ya dengan penuh syahwat. Wa ila aurati ajnabiyyin, dan melihat kepada aurat orang lain. Ya, jaga jangan sampai ngelihat aurat. Baik aurat perempuan maupun aurat laki-laki, sekalipun sama-sama laki-laki, kalau ngelihat auratnya enggak boleh, haram. Lihat laki-laki auratnya dari mana ke mana, nah. Ya. Dari pusar sampai ke lutut. Ini laki-laki ngelihat bawah pusar, haram. Laki-laki sama laki-laki ngelihat paha, haram hukumnya. Jadi jangan sampai kamu kebuka. Ya, jangan sampai kebuka. Ya, ini kamu lutut, dari lutut ke atas sampai ini pusar ke bawah, jangan sampai kelihatan, haram. Bahkan usahakan dada, telanjang dada pun jangan. Ya, jangan sampai. Jangan sampai. Malulah kita, malulah kita. Jangan sampai telanjang dada. Jangan sampai. Jangan sampai telanjang dada. Minimal kita umpama di tempat kita, minimal apa, di sesama kita lagi kumpul, minimal pakai kaos. Minimal jangan sampai telanjang dada, walaupun sama laki-laki. Itu dijaga. Wa ila imra'atin ajnabiyatin. Kalau tadi kepada aurat laki-laki, kepada aurat laki-laki yang ajnabi, haram. Jangan sampai itu melihat kepada wa ila aurati ajnabiyin. Ya. Jaga tuh daripada ngelihat aurat laki-laki yang ajnabi. Jangan, ya, laki-laki sama laki-laki jangan sampai kita ngelihat auratnya. Wa ila imra'atin ajnabiyatin, dan kepada perempuan yang ajnabi. Jadi jangan sampai kita ngelihat, jaga pandangan mata kita. Ya apalagi, iya, apalagi jaga. Ya. Tapi hemat saya, walaupun dengan mahram juga kita jaga pandangan mata kita. Ya, walaupun dengan mahram juga kita jaga, takut ada setan yang merayu. Ya, kita jaga. Wala isma ala man sabaqa nazruhu, dan tidak ada dosa atas orang yang ya sabaqa nazruhu, terdahulu oleh pandangannya, terlancar maksudnya ngelihat tanpa sengaja. Ila ru'yati mahramatin, ila ru'yatin muharramatin, kepada ngelihat yang diharamkan.
ya, ila ru'yatin muharramatin, kepada ngelihat yang diharamkan. Min ghairi qasdin fil marratil ula, dari tanpa maksud pada kali yang pertama. Jadi kalau kita ngelihatnya tangan tanpa sengaja itu enggak apa-apa. Kelihatan. Bi khilafi ma lau aadaha. Lain halnya jikalau dia kembalikan akan dia. Kalau diulangi lagi itu enggak boleh. Udah ngelihat dibalikin lagi, nah itu enggak boleh. Haram. Wa nukila, dan telah dikutip anil ihya, dari ihya kitab ihya ulumiddin, annallaha ta'ala, bahwasanya Allah ta'ala yas'alu abdahu, Allah ta'ala akan bertanya kepada hambanya, yaumal kiamati, pada hari kiamat, anfudulin nazri, daripada kelebihan-kelebihan memandang. Ya, maksudnya mandang yang tidak ada manfaatnya, namanya fudul, enggak ada maksud tujuan. Ya, kama yas'aluhu an fudulil kalami, sebagaimana Allah akan bertanya kepada seorang hamba daripada fudulil kalam, kelebihan-kelebihan ngomong. Jadi kalau ngomong enggak ada manfaatnya, itu nanti akan ditanya sama Allah, sebagaimana ngelihat enggak ada manfaatnya akan ditanya sama Allah. Ya, jadi ngelihat enggak ada manfaatnya, apalagi ngelihat yang haram. Ngelihat enggak ada manfaatnya itu kan enggak haram, akan ditanya. Apalagi ngelihat yang haram. Ngomong yang haram itu akan diproses. Ya, akan ditanya. Akan diinterogasi. Ya. Akan ditanya. Begitu pula ngomong yang enggak ada manfaatnya. Fudul. Ya. Jadi yang enggak ada manfaatnya baik ngomong maupun lihat bakal ditanya bagaimana yang haram. Nah, kita jaga nih. Daripada ngelihat dan ngomong yang enggak ada manfaatnya. Wa fazil mataba aidan, dan jaga olehmu akan pertobatan juga, bi imzil lisani anil kazibi. Boleh anil kazimi, boleh anil kizmi bacanya, ya. Dengan menjaga lidah daripada berbuat dosa, daripada berbohong. Ya, anil kazimi, daripada berbohong. Wal khalafi fil wa'di, dan ingkar pada janji. Wal ghib wal ghai wal ghibati, dan berbuat ghibah. Wal mujadalati, dan berdebat. Jaga. Ya, jadi kalau ada orang ajak debat sudah enggak usah deh, ya. Wa madain nafsi, ya, kecuali memang dia merusak akidah kita baru kita layanin, ya. Dan memuji diri, jangan memuji diri, jangan. Ya. Jaga. Wallahni, dan melaknat. Wadu'ai, dan wadu'ai al khalqi bil halaki, dan doa, doa ini maksudnya sumpahin atas makhluk dengan binasa. Wal muza'il katsirin, dan kelekar yang banyak, apa, bercanda-canda yang banyak, dijaga, janganlah, ya. Wahfazil mataba aidan, dan jaga olehmu akan pertaubatan pula, bihibzi baqil a'dha'i, dengan menjaga, ya, setinggal daripada anggota tubuh. Ya, anggota tubuh yang lainnya kita jaga jangan sampai berbuat dosa. Kal uzuni, seperti telinga, jaga. Fatahfaz suha, maka engkau jaga telinga anil isgoi, daripada memperhatikan ila ma la yaliku, kepada sesuatu yang enggak layak. Wa kal anfi,
Dan seperti hidung, fatah fazuhu, maka engkau jaga akan hidung. Ansyamiri il ajnabiyati, daripada mencium bau yang bau perempuan yang bukan mahramnya, ajnabiyah. Jaga, na'udzubillah. Wal batni, wakal batni, dan seperti perut. Fatah fazuhu, maka engkau jaga perut. Alal muharramati, atas yang diharamkan. Jaga perut dari yang diharamkan. Jangan sampai ada masuk yang diharamkan. Wa subuhati, dan yang subhat. Wa syahwati, dan syahwat. Allati la taliku, yang tidak layak. Wa kal farji, dan seperti farji. Wa kal farji, dan seperti farji. Jaga. Fatah fazu, maka engkau jaga farji. An kulli haramin, dari segala yang haram. Wa kal yadi, dan seperti tangan. Fatah fazu, maka engkau jaga tangan. An antadriba, daripada bahwa engkau memukul. Maksuman, orang yang terpelihara. Jangan sampai tangan kita mukul orang. Jangan sampai. Au tatana wala biha malan haraman, atau daripada bahwa engkau mengambil dengan tangan itu akan harta yang haram. Jangan sampai. Au tu'ziya, atau engkau menyakiti biha dengan tangan ahadan, akan seorang. Jangan sampai. Minal khalqi, daripada makhluk ini. Jangan sampai nyakitin orang tangan kita. Jangan sampai. Pelihara. Au takuna biha fi wadi'atin, atau engkau berkhianat dengan tangan itu pada titipan. Orang titipin nama kita. Jangan sampai kita khianati. Au taktuma biha ma la yajuzu nutku bihi, atau engkau nulis dengan tangan itu apa yang tidak boleh diucapkan. Jangan sampai. Wa karrijli, dan seperti kaki. Fatah fazuha, maka engkau jaga kaki itu. Anil masyi ilal har ila haramin, daripada jalan kepada yang haram. Awizahabi, atau pergi. Ila babi sultanin zolimin, kepada raja yang zolim, penguasa yang zolim, pemerintah yang zolim. Ma'arido bi zulmi, serta rindu dengan kezolimannya. Jangan sampai. Jangan kaki kita pergi ke ya raja yang zalim, pemerintah yang zalim. Jadi jangan nih kaki kita nih ada pemerintah yang zalim, kita jalan sama dia. Jangan. Yang zalim apa? Dia wasyai ala ghairi ma'alihi, meletakkan sesuatu pada bukan tempatnya. Korupsi. Jadi pemerintah yang koruptor, itu pemerintah yang koruptor, itu namanya zalim. Jangan datang. Jadi kalau ada pemerintah yang koruptor, jangan kita jalan ke rumahnya. Ada enggak kira-kira pemerintah yang enggak korupsi? Nah, jadi kalau ada korupsi, kita jangan datang kepadanya. Kecuali dia udah bertobat. Tobatnya gimana? Duitnya pulangin. Bukan undang bertobat, duitnya dipegangin aja. Ya. Belum bertobat. Wakal kalbi, dan seperti hati. Fatah fasu, maka engkau jaga hati. Minal hasadi, daripada hasad. Waria dan liya. Wal ujubi, dan ujub. Jaga hati kita, jangan sampai iri sama orang. Ria dan ujub. Qala, bersabda Nabi SAW, iza tabal abdu ansallahu hafazata zunubahu, apabila seorang hamba bertaubat, maka Allah Ta'ala lupakan akan malaikat hafazah akan segala dosa-dosanya. Masya Allah. Malaikat datang, kata Allah, udah lupain aja, maafin aja, udah hapus. Saking cintanya Allah dengan orang yang bertaubat.
wa ansa zalika jawari'ahu. Bukan itu aja, Allah lupakan segala anggota tubuhnya. Allah lupakan anggota tubuhnya berbuat dosa. Wa ma'alima'u, dan tanda-tandanya minal ardi, daripada bumi. Ai maksudnya asara tilkal amakin, bekasan-bekasan tempat-tempat itu. Alati jarat alai al-maksiatu, yang berjalan di atas tempat itu oleh maksiat. Ya, dihapusin. Masya Allah. Hatta yalqallaha, sehingga dia jumpa kepada Allah. Wa laisa alaihi syahidun minallahi, dan sehingga dia jumpa kepada Allah Ta'ala, dan tidak ada saksi atasnya kepada Allah Ta'ala. Ay min kibarillahi bizanbin, artinya dari pihak Allah dengan dosanya itu enggak ada, enggak ada saksi. Subhanallah. Jadi bersih dia. Rawahu Ibnu Asakir wal Hakimu an Anas bin Malik. Qauluhu fajhadan bi fathil ha dengan patah ha, ai i'malan. Takdirnya i'malan. Amalkan olehmu alal matabi atas pertobatan itu, ma'ahimzil a'dha'i goyata ta'qatika, ya, serta menjaga anggota tubuh engkau, ya, goyata ta'qatika, puncak kekuatan engkau, maksudnya sekuat mungkin gitu. Berusaha, lakukanlah menjaga taubat ini sekuat mungkin. Qauluhu perkataan la taksala, la taksala mihibzi bihab bi, ya, bihabzil atif, dengan membuang huruf atop, wa bi fathis sin, dan dengan patah sin. Ay artinya wala taksalan an zalika, jangan engkau malas dan demikian itu. Fal alifu, maka alif itu iwadun, gantian an nun taukid, daripada nun taukid. Wallahu a'lam bissawab.